Datang di channel aku kesini deh ya. Sekarang aku di pasar turis ya. Di pasar turis itu banyak jualan itu, jualan tas, tapi ini barangnya itu dari produk Cina, jadi kayak kami gitu. Yang kalau tapi mirip aslinya sih, kayak pasar malam gitu. Ini ada kulitnya juga, pasar kulit. Ini kayak pasar di jalan gitu. Ini golden mall. Kenapa ini dinamakan pasar turis? Karena setiap orang kayak liburan atau apa itu pastinya di sini. Soalnya di sini tuh semuanya ada produk-produk dari mana itu ada. Terus kayak ada jualan kenang-kenangan dari Hong Kong kayak gitu, misalnya dari Made in Hong Kong gitu, tulisan Love Hong Kong apa-apa kayak gitu. Seperti ada kaos di sini juga. Ini juga. Ini China. Baju China. Ada baju Hong Kong juga. Ini Hong Kong. Ini Hotel. Ini karena COVID ya, jadi sedikit. Ini apa? Yang di ini kontak ikan ya, ini kontak ikan ya, ini ada itu orangnya bilang tutupnya cepat karena ada COVID, jadi tutupnya cepat. Ada permainan anak-anak juga, semuanya ada. Ini tapi produk Cina. Jalan-jalan sendiri. Itu sebenarnya di sana itu masih banyak lagi ya di sana. Aku mau dengar di sini. Ini ada jualan. Ini pasarnya panjang dari ujung jalan sana sampai pojok ke sana. Ini ada juga. Ya.
Sekarang. Terus tapi ini sepanjang jalan. Semua. Besar. Yuk boleh. Udah pada mau tutup ini karena adanya kopi ini jadi cepat ditutup. Ini jualan apa? Ntar guys, ini jualan apa ya? Oh, ini iPhone. Indonesia. Eh, ini apa? Apanya? Ini juga banyak. Ini udah buat oleh-oleh itu. Hari ini jalan-jalan sendiri ya. $5. Kok entak ya? Oh, ini atlet-atlet itu ya. Keren ah. Wah, makanya. Pink Panther. Makanya. Ah, udah cek. Ini gua enggak tahu. Ini setengah pakai. Tapi masih bagus ini. Tapi gua minta ya. Pak Man. Oh, Pak Man. Ini tak kalau ini. Ini ada yang buat dia lah. Murah ini. Ada ini murah-murah semuanya $10. Nanti ada kang ada yang hai. Dan akhirnya kita beli ini tadi yang Pink Panther sama tok tok ini. Harganya murah, itu barang apa? Nah teman-teman, nah ini ada tempat makan ini buat cemilan. Ini di sini. Oke, nanti kita makan ini. Nah ini yang tas original ini ada LV, ada Gucci, ada Chanel, ada Canon. Liburannya cuma jalan-jalan dong. Udah ya teman-teman, bagi teman-teman kalau mau beli apa-apa, mau beli oleh-oleh bisa langsung di pasar turisnya itu tempatnya pas banget di Mongkok.
Jadi selamat berlibur ya.